pura-pura menjadi suami istri dengan salah satu tersangka lainnya, kemudian melakukan pencurian terhadap kendaraan bermotor. Kemudian juga ada juga yang merusak kunci. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Hasil ungkap kasus 3C yaitu curat, curas, dan curanmor. Kegiatan ini merupakan upaya pengungkapan kasus dari 26 laporan polisi di berbagai wilayah. Ya, jadi 26 laporan polisi di berbagai wilayah, diantaranya di Polres Probolinggo Kota, Polres Lumajang, Polres Batu, Polres Pasuruan, Pasuruan Kota, Polres Malang, Polres Malang Kota, kemudian Polres Kediri, Polres Jember, Polres Tabes Surabaya, dan Sidoarjo. Kemudian pura-pura menjadi suami istri dengan salah satu tersangka lainnya, kemudian melakukan pencurian terhadap kendaraan bermotor. Kemudian juga ada juga yang merusak kunci, ya ini merusak kunci. Kemudian ada juga yang menjadi penadah yang sudah kami sampaikan tadi, itu modus operandi. Kemudian barang bukti cukup banyak ini yang berhasil disita oleh teman-teman kita dari Jatanras di Treskrimum Polda Jawa Timur. Ada dua unit mobil ya, ada dua unit mobil Mitsubishi L300 dan Grand Max ini ya. Kan untuk yang pasangan perempuan dan laki-laki, menurut TKP, menurut pengakuan 8. Diduga mereka melakukan lebih dari itu. Oke, modusnya dia pura-pura jalan melewati gang atau jalan depan rumah. Begitu dilihat ada kendaraan yang sesuai dengan target dia, dia akan pastikan keadaan lingkungannya sepi, baru dipetik, baru diambil kendaraan tersebut menggunakan kunci T. Itu yang wanita ini eksekutor atau joki aja? Yang perempuan hanya mendampingi, begitu yang eksekutornya adalah yang laki-laki, begitu dipetik, yang perempuan ini membawa kendaraan yang pertama kali dibawa oleh pasangan tersebut. Cari belakang. Hanya sarananya motor. Cari dapat berapa dan pelaku dan? Tidak pasti dalam sehari dapat berapa. Wilayah anunya di mana? Wilayahnya di Batu, di Malang Kota, Pasuruan. Saat beraksi apakah membawa senjata tajam atau senpi? Dari 16 orang yang kita amankan tidak ada yang membawa senpi. Senpi atau ataupun tajam dalam melakukan aksinya. Mereka murni melakukan curanmor. Pemain lama Pak, harusnya dibis dan. Ini kebanyakan, ya. Lama sama residivis sama mas. Sebagian besar dari mereka ada residivis curanmor juga. Sebagian besar. Satu orang tambahan, satu orang adalah pemain 365, pencurian dan kekerasan. Residivis.